Halo cuy, jadi untuk informasi giveaway-nya aku udah undi sebanyak 4 traktor dan 2 weather staff. Dan untuk sisanya itu ada 6 truk dan 3 weather staff. Kalian komen aja di video ini atau di video-video lainnya. Soalnya untuk giveaway fase kedua ini aku akan ambil komennya tuh dari video ini sampai video seterusnya ya, bukan video ke belakang. Kalau video yang ke belakang itu udah aku undi ya. Nah, jadi kalian bisa komen nama word ID kalian beserta barang apa yang ingin kalian dapat. Mau traktor atau ke weather staff bebas ya. Jadi komen aja di bawah cuy. Oke. Halo cuy, balik lagi dengan aku di game Grotopia ya. Jadi jujur aja sebenarnya aku bingung mau buat konten apa. Dan juga kalau misal mau buat konten ini tuh sebenarnya udah telat ya. Soalnya kenapa? Soalnya Easter Week ini udah beberapa hari jalan, bentar lagi kayaknya udah mau end ya, udah mau selesai. Oh ya, udah baru jalan 2 hari ding. Tuh, kata sahabat sabar yang sekarang tuh 13 April sih. Nah, jadi kalau misal kalian bingung ya mau profitan apa dan kalian bener-bener mau cari aman, gak mau gacha, kalian bisa aja buat profitan kayak aku. Tapi ini syaratnya itu buat orang yang punya modal ya, buat orang yang punya modal sih. Minimal berapa ya, minimal ada gescan lah. Grosscan tuh sekarang itu berapa ya, 60-an kalau nggak salah. Oke cuy, itu ya ada yang jual 63, ya sekitar 60-an lah ya, tuh yang beli 59, sekitar segitulah. Jadi profitnya profitan apa sebenarnya, ini profitan jadul ya. Tapi ini memang lagi naik karena apa? Karena lagi event Easter. Ya mungkin kalian udah pada bisa nebak lah, yaitu profitan jual gems ya. Tapi bedanya itu aku buat dia itu 10k per word ya. 10k per word. Jadi aku jualnya itu with K. Jadi untuk lebih permudah dijual itu kita jualnya with K ya. Oke cuy, nanti aku akan cari pembeli dulu. Jadi rate gem sekarang tuh harganya itu 300 per WL. Ini pada sel gem hati semua ya. Oke, kita akan coba jual set. Nah, kira-kira aku akan spam seperti ini ya, 10k gem seret 300 with K have gas. Oke, aku akan skip sampai ada yang mau beli ya. Tadi aku barusan lihat orang tuh jual 10k itu 26 WL ya, with K dia jual. Mana ya chatnya itu kalau nggak salah. Nah, ini ya M sini nih. Nah nih, 10k per 26 WL plus K itu kira-kira rate-nya tuh 400 ya, 400 per WL gamenya. Tapi orangnya sekarang keluar sih, gak tahu itu real atau enggak. Nah, tapi kalau misal kalian masih ragu sama aku, bang lu bohong, nggak bisa lu jual 300, rate-nya tuh 300 tuh nggak bisa bang, kemahalan. Oke, begini ya, aku jual 300 itu di awal-awal event itu masih bisa, orang masih berebutan ya. Seriusan, aku nggak bohong nih, aku ada trade history ya, kalian bisa lihat ya, aku sold 3 word nih, 34 34 34 itu totalnya itu kalian bisa count, itu aku jual semuanya 300 rate-nya per WL. Itu plus K ya, makanya 34 gitu. Nah, jadi untuk sekarang ini kan udah berjalan, anggap aja udah 3 hari berjalan ya. Nah, gems drop, barang drop itu udah normal di setiap event. Ya, jadi event itu kalian bisa akalin di awal-awal. Kalian misalnya ada barang-barang baru atau gems event yang memerlukan gems, itu kalian bisa akalin jual di awal-awal ya. Karena apa? Karena di awal-awal itu harganya itu masih tinggi ya, termasuk barang-barang baru tuh, semua barang baru itu pasti harganya itu tinggi semua di awal event. Soalnya ya item baru, orang yang punya masih dikit, belum sebanyak kalau di akhir event. Kalau di akhir event itu cocok banget kalau kalian mau beli barang baru tersebut ya. Gua jamin barangnya bakalan ngedrop, walaupun ngedropnya itu nggak terlalu signifikan, tapi seenggaknya ngedrop lah.
ini seperti games ini kayaknya orang-orang tuh udah pada tahu alternatif kalau misal gamesnya kemahalan. Games 300 per WL itu menurutku kemahalan. Karena apa? Biasanya itu aku nggak tahu normalnya berapa, tapi ini udah bener-bener mahal. Jadi orang-orang itu bisa ngambil alternatif lain. Contohnya itu paper. Kamu nge-recycle 200 paper itu aku kurang tahu dapat gamesnya berapa. Tapi yang pasti kalian bisa antisipasi kalau misal kalian mau dapat games, kalian bisa menggunakan paper, atau kalian juga bisa recycle chemical. Chemical warna hijau ya. Ini aku nggak tahu ada atau enggak. Enggak ada ya. Aku nggak ada chemical warna hijau. Tapi yang pasti itu udah bagus ya. Itu alternatif kalau misal gamesnya terlalu mahal. Ya. Oke. Jadi sekarang tuh aku nggak tahu nih bisa sell atau enggak dengan harga segini. Tuh kalian bisa lihat itu aku udah nggak ada saingan lagi dan semua orang itu udah mulai pada seller semua isi word. Bayarnya itu jarang. Ya. Oke, aku akan usahain buat sold in ini biar cepet-cepet aku kasih tahu ke kalian cara jual gemsnya, oke? Nah, ini ada yang nyari ya, for R4 33 plus K if rate 300 name gems gel 22 beramin gems gel 22 message me. Oh fuck, wait namanya siapa ya? EX Tala. Oke, kita langsung ke gems gel 22 EX Tala ya. Slash message EX Tala here. Oke. Kita langsung taruh aja guys di sini. Nah, aku saranin gross cannya itu kalian taruh di atas. Kenapa? Untuk mengantisipasi kalian lupa ambil GS ya. Tuh. Entar. Nih ya, kita lihat floating item. Dan sebisa mungkin kita buka keduanya ya biar nambah trusted. Nah, ini kalau misalkan kalian nggak bisa ngambil key, pasti ada floating item nih. Contoh tuh satu floating. Tadi. Oke. Dan jangan lupa kalau misal mau trade key kita ambil GS-nya. Jangan sampai ketinggalan ya. Nah, ternyata masih bisa walau aku jualnya kayak 15 menitan untuk nyari buyernya. Itu 15 menitan kurang lebih ya. Kan 30. No. Kita kita ngikutin rate-nya. Bro. Oke. Okay. Nah, ya ini 34 kita jual soldin. Boom, tiye. 34 easy ya itu. Easy profit. Nah, jadi aku akan langsung saja gimana bang cara untuk jual gamesnya. Nah, ini aku udah ada word lain. Ini pastikan close ya, jangan sampai close. Pastikan close. Nah, kita memerlukan gaya dan UT. Dan sebisa mungkin jangan auto ya. Aku gak pernah auto kalau misal break ya. Kalau aku nge-break 4 word ini itu plus ini 5 itu gak auto sama sekali. Aku gak auto. Jadi aku lagi di sekolah, aku dengar penjelasan guru tuh bisa sambil nge-break ya. Jadi bisa sambil tanganku nge-break, mataku, telingaku fokus ke depan. Tapi gimana cara fokusnya bang? Ya sebisa kalian lah ya. Kalau misal sebisa kalian lah ya. Nah, jadi kita menggunakan bloknya itu drop di satu tempat dan ini kita menggunakan 1800 blok. 1800 blok itu gua jamin kalau misal ini kebreak semua, itu semuanya kurang lebih 9800 lu dapat gems di sini. Kalau misal enggak keambil ya. 1800 dan lu bisa ambil dari UT selebihnya. Lu break sekitar 40-an blok
dan kamu akan langsung mendapatkan 10k. Nah itu kalian bentar doang ngebreaknya, jangan males ya. Jadi kalau misalnya mau profit, mau untung, jangan males cuy. Dan pastikan wordnya itu tertutup ya, jangan sampai terbuka. Kenapa? Karena itu untuk keamanan customer kalian ya. Oke. Dan aku saranin, ini aku saranin banget kalian pakai signal jammer. Kenapa? Signal jammer, aku nggak tahu sekarang word-word random di Growtopia itu masih kelihatan atau enggak, tapi aku bener-bener saranin kalian pakai signal jammer. Kenapa? Soalnya kalau misal kalian lagi ngebreak dengan metode kayak gini, itu kebanyakan orang itu ngiranya itu bakalan auto, padahal kalian enggak ya. Nah kebanyakan orang auto, kita nggak mau dong dituduh auto, kita nggak mau. Jadi kita pasang aja signal jammer untuk mengantisipasi. Jadi kalau misal ada mods dateng, kita tinggal explain bahwa kita tuh lagi ngebreak tanpa auto ya. Oke. Tapi selama aku ngebreak sih belum pernah sih ketemu mod tiba-tiba ngespawn itu, enggak ya. Mod enggak segabut itu mau nyamperin lu lagi ngebreak cuy. Mungkin memang agak sedikit telat untuk kontennya, tapi karena memang lagi enggak ada konten, ya udah kita buat tips profit ginian aja. Ternyata tips profit ginian itu kalau misal di event yang memang butuh-butuh gems, bener-bener butuh gems, itu bener-bener profit, bener-bener bagus. Memang di hari biasa jual gems ini memang bagus, tapi nambah bagus lagi kalau kalian jual gemsnya itu di hari yang membutuhkan gems. Contohnya nanti di Valentine gua bakalan lihat, pasti bakalan rising lagi ya. Kalian bisa gunakan ini metode di semua event yang memerlukan gems. Contoh sekarang kan Easter Week, untuk membeli Easter basket untuk gacha ya. Jadi istilahnya 10k itu untuk satu kali gacha ya. Gitu sih. Lalu kenapa aku buatnya itu dikit-dikit kayak 10k itu? Pertama karena mudah, dikit doang ya, nggak perlu banyak-banyak. Jadi kita tuh kebanyakan bakalan bosen kalau misal bloknya itu kebanyakan. Jadi kita buat sesi, jadi satu word itu anggap aja 2k blok kita break. Jadi kita perlu 5 word, jadi 50k. 5 kalian kaliin aja 33, berapa tuh? Bentar ya, dapat 165 ya, tadi aku kalkulator 165 itu tuh satu word ya. Terus belum lagi kalian bisa dapat gems harvest, itu bebas mau kalian jual atau kalian take. Dan kalian bisa dapat bonus seed. Nah bonus seed ini yang kalian bisa jual kembali atau kalian kumpulkan untuk membuat word farm satu lagi ya. Jadi satu word farm itu membutuhkan 2700 seed untuk memenuhkan satu word gitu. Nah oke, mungkin sampai sini dulu penjelasannya. Mungkin kalau ada yang kurang tanya aja di kolom komentar ya. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Jadi ingat ya, ini satu tumpukan itu berisi 1800 ya. Itu udah pasti kalian dapat 10k gems. Oke.